Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Marlinus. Nah, baik pemirsa, di sini saya sedang berada di Jalan Raya Cisauk. Dan di sini saya akan mengupdate kembali untuk playover Cisauk. Ya, ini di bawah tepatnya adalah abutmen yang sedang dikerjakan. Ini abutmen terakhir yang sedang dikerjakan ya pemirsa. Di sini di pinggiran sebelah kiri dan kanannya sudah di pasang dinding ya pemirsa untuk abutmennya. Kemudian sebelah kanan ini adalah jalan Cibogo, dan di depan adalah girdernya pemirsa. Sini sudah mulai ditimbun untuk abutmennya, sudah mulai dikerjakan, ditimbun ya pemirsa untuk pasirnya ini dan kerikilnya. Dan kita lihat ke depan sampai di pertigaan ya, ikutin terus videonya sampai selesai. Baik pemirsa, ini girder pertama sudah di beton semua. Oke teman-teman, ini dia untuk flyover Cisauk, ketinggian 1920 meter ya dari flyover ini. Oke, ini di bawah. Nah, ini saya sudah mulai putus, saya tinggikan lagi biar saya bisa. Ah, ini pas tepat di girdernya nih, kita zoom dulu nih, kita coba lihat lebih dekat. Nah, ini masih dikerjakan di bawah ini, kita maju saja. Ini tinggian 30. Oke, saya kembali, kita maju saya terus sampai di pertigaan ya. Kita lihat di pertigaan ini, saya tinggikan lagi biar sinyal dari ini dia flyover Cisauk teman-teman. Dan di sini adalah pertigaan Kadusirung ya. Nih, seperti yang kita lihat di sini masih macet. Coba saya tinggikan lagi di sekitar 60. Max altitude reach. Baik pemirsa, di bawah ini adalah pertigaan Cisauk Kadusirung ya. Lurus ke depan ini ke arah lampu merah BSD, kemudian ke kiri ke Jalan Raya Kadusirung. Di sini pertigaan ini ada petugas ya yang mengatur lalu lintas karena di sini memang rawan kemacetan. Ini di mini 3 ya. Ya, ini masih terus ke depan ke arah lampu merah BSD. Ya, ini yang ke kiri. Oke, di sini saya balik. Kita balik kembali karena anginnya sangat kencang di sini ya, teman-teman. Jadi saya coba putar. Oke, saya turunkan sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita maju ini di ketinggian 50 meter. Oke, kita lihat sebentar untuk stasiun. Ini stasiun, ini poin Cisauk. Ini stasiunnya, ini stasiun Cisauk ya. Di sini kita bisa zoom juga nih stasiunnya ya teman-teman. Ini dia untuk stasiunnya, stasiun Cisauk. Oke, kita kembali ke flyovernya. Baik, saya akan ke perumahan dari flyover ini, kita ke perumahan. Di sini saya coba zoom lagi. Ini abutmennya dan jalan Cibogonya di sebelah kiri. Oke. Ya, ini saya terus. Kita belok ke perumahan Citra Garden Serpong. Ya, di sebelah kanan bawah merupakan masuk
ke arah perumahan Citra Garden Serpong. Di sini saya akan mencoba melihat ke dalam ya, ke perumahan. Apakah progresnya sudah selesai atau gimana? Kita lihat saja ke dalam ya, pemirsa. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Ini anginnya sangat kencang. Ya, ada pemandangan sinar matahari. Ya, ini dia untuk Garden Citra Garden Serpong ya, ini bundarannya. Mantap. Berarti dia terus lagi ke sana ya, dari bundaran ini lurus ke sana ya ke depan. Nah, di sini juga di sebelah kanan ada banyak nih. Sudah mulai dibangun semua. Coba kita cek baterainya dulu. Saya mau lihat baterainya. Di sini kita bisa lihat dieselnya juga. Saya ada petanya ya. Ini petanya, ini kita bisa geser-geser. Oke, kita lihat ke dalam. Ini bundaran ya, teman-teman. Oh, bundaran. Ah, ini ke sana ke depan masih luas lagi ya. Ini ke depan sana. Saya zoom, coba zoom ya. Coba zoom ke sana. Ini sangat luas nih perumahan Citra Garden Serpong. Tuh, baterai 60. Coba kita ke sana dulu. Nah, kita lihat saja di sekitar sini aja dulu. Kita lihat perumahannya di dalam. Nah, ini model perumahannya, teman-teman. Ini ditemanin dengan sinar mentari ya, sinar mentarinya cakep bener ya. Ini model perumahannya. Mantap. Di sini perumahannya, teman-teman. Ya, oke, saya stop di sini. Di depannya di seberang ya, di sana. Itu merupakan proyek DSD. Nah, ini saya akan coba zoom. Nah, ini dari perumahan. Nah, ini proyek DSD di seberang ya. Seharusnya, teman-teman, ada jalan tembus ke proyek BSD di sebelah depan sana. Ya, anginnya sangat kencang, teman-teman. Tapi saya kurang paham nih terhadapnya. Nah, ini dia untuk jalan baru BSD nanti yang tembus dengan BSD Grand Boulevard ya. Ini di depan sudah terbentuk ya. Saya tembus ke jalan raya Kadusirung. Oke, kita kembali. Ya, seperti ini. Ya, ini dia untuk perumahan Oke, kita kembali ke bundaran. Ya, ini teman-teman bisa lihat di perumahan ini. Saya bisa lihat ke bawah. Nih,
teman-teman bisa lihat ya. Sampai di bundaran. Nah, ini dia bundarannya. Nah, di sini ada patung Buddha juga. Ya, ini yang ke arah kanan ya, yang lagi dikerjakan. Mantap. Ye, ke arah kanan, lurus ke depan nih ya. Woi, sangat luas nih, guys. Citra Garden Serpong, teman-teman tuh. Sampai di ujung sana ya, teman-teman tuh. Di sini ada jalan, yang jalan ini tembus ke jalan raya Cisauk ya, teman-teman. Wes, mantap ini, luas banget untuk Citra Garden Serpongnya juga ya. Ini saya hampir kehilangan sinyal ya, teman-teman. Nah, di sini saya jaraknya 500 dan angin sangat kencang. Nah, ini kita bisa lihat. Ini perumahan. Oke, saya sampai di sini saja. Saya coba zoom. Nah, ini dia. Masih sangat luas ke depan lagi ya. Mantap. Oke, saya akan balik kembali. Ya, kita balik kembali. Ini ada sistem saluran air juga. Oke, saya balik kembali. 40%. Ini jalan untuk perumahan Citra Garden Serpong ya. Ini masih akan dibangun di area ini. Di sebelah kiri dari bundaran ini masih terus dibangun. Ya, ini saya akan keluar. Tadi kita dari sana ya, sudah melihat dari sana untuk perumahannya. Oke, kita kembali keluar ya, teman-teman. Baik pemirsa, ini di depan adalah jalan raya Cisauk. Ini gerbang utama untuk perumahan Citra Garden Serpong. Ke kanan ini ke arah Suradita, Cicangkal atau Rumpin ataupun Pamulang pemirsa. Kemudian saya lihat kembali ke arah kiri ya, ke arah flyover Cisauk. Baik pemirsa, tepat di depan ini adalah jalan Cibogo. Kemudian ini abutmennya yang terakhir dikerjakan pemirsa, di bagian ini ya. Dan ini untuk girder pertama sudah dibeton semua. Kemudian tinggal bagian di dekat rel atau menyeberangin rel ya, yang akan dibeton. Baik pemirsa, demikian untuk update terbaru flyover Cisauk, dan nantikan update selanjutnya hanya di channel Marlinus. Nah, terima kasih sudah menonton.